Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya om-om. Nih saya mau menawarkan nih salah satu sepeda listrik saya. Ya, unit udah jarang dipakai. Ya, kondisinya sengaja saya masukin YouTube biar lebih enak liatnya. Oke, kita lihat keliling dulu ya. Ini kondisi bodi luarnya ya. Nah, untuk ban tebel ya. Ban tebel dia pakai ukuran nih 21-25 ya. Sudah ada keranjangnya, keranjangnya keker ya, ya. Besinya tebel. Nah, sudah ada penutupnya ya. Oke, penutup plus pengunci dia enggak gampang ngebuka. Ya, kita lihat keliling dulu. Nah, lihat ya. Oke. Nah, kalau bodi mulus, warnanya nih jatuhnya merah marun ya, merah marun candy ya. Oke, di goes. Udah lancar ya di goes ya, kayak bawa sepeda. Oke, sudah. Nah, ini apa kendaraannya, ini chargernya ya, chargernya. Oke, nah ini dia kondisinya mulus ya. Oke, coba kita nyalakan sepedanya. Kalau putar dua kali lampu nyala, lampu ya, nyala lampunya ya. Lampu nyala, putar sekali. Ini kondisi mati, ini putar sekali, lampunya nggak nyala, putar dua kali. Lampu nyala, oke. Okay. Nah, dia di panelnya ini ada indikator baterai ya. 100 60 30 masih 10. Ya. Bagas. Nah, jalan ya. Ini kecepatan full. Lihat. Keng ya. Oke. Klakson. Jalan. Ya. Fokus dulu. Nah, di goes pun juga sama aja kayak bos sepeda ya, lumayan enteng dia, oh. Enteng banget ini. Sebenarnya. Jadi untuk keadaan darurat aja kalau misalnya baterainya habis, oke. Okay. Untuk ketahanan baterai untuk saat ini belum saya uji ya, jatuhnya. Cuman untuk baterai ini udah saya ganti pakai baterai aki kering punya motor ya. Saya pakai 3 biji ya, emang dia karena butuhnya 3 biji aja dengan ukuran 36 volt, jadi 12 volt saya rangkai seri 2A3 ya, emang gitu caranya. Terus pakai ampere yang 5 ampere, kebetulan saya pakai aki bit yang 5 ampere, 12 volt kali 3 jadi 36 ya. Itu saya beli kondisi baru, jual kondisi apa adanya begini ya, kondisi lengkap plus charger. Ya nih, shock breaker depannya juga jalan. Gimana prosesnya ya? Nah, bentar. Ini kita tes shock breakernya ya. Shock breakernya juga jalan normal ya. Biasanya kan rata-rata udah pada mati. Masih normal ya. Untuk shock breaker. Nah, kalau yang belakang cuma nyandelin jok doang, dari jok belum ada ya. Ya, semua jalan nih, rem-rem juga jalan ya, normal semua. Oke, sekian review saya mengenai sepeda Selis ini. Semoga ada om-om yang tertarik dan minat dengan sepeda saya ini ya. Lumayan buat jalan-jalan ke pasar, ngantar anak jemput sekolah.
ya, hemat BBM. Ya, untuk pengecasan yang udah saya tes dari keadaan kosong sampai full itu makan waktu kurang lebih 3 jam. 3 sampai 4 jam lah. Kalau pakai casan itu tuh kalau nggak salah sih 3,5 jaman lah. Saya tesnya ya. Oke, sekian dari saya. Semoga ketemu jodohnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.